Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama channel Lagung Praseko. Kita akan mencari bambu atau pring di sekitar bawah Gunung Muria. Ini proses pencarian, jalannya naik turun. Semoga aja kita dapat di bawah Gunung Muria. Ini pemandangannya sangat bagus. Kita kayak turun ini pemandangannya sangat bagus sekali. Kelihatan semuanya yang di bawah sana. Oke. Saksikan terus YouTube Agung Praseko mencari bambu yang unik katanya, tentunya di sekitaran Gunung Muria, di bawah Gunung Muria. Oke. Saya jeda dulu, saya mau lihat-lihat dulu di sekitar sini ada pohon bambu atau tidak. Nah, ini perjalanan menuju yang review untuk ke Muria, di bawah Muria nanti. Nah, udaranya sejuk sekali, pemandangannya luar biasa indahnya. Oke, jangan lupa subscribe ya untuk selalu tonton terus YouTube-nya Agung Praseko dengan tema bambu yang unik. Nah, ini di bawah Muria, ini Murianya. Nah, itu Muria. Itu di Gunung Muria, dan kita akan cari ke arah timur sana, ke arah sana kita akan cari. Nah, itu nanti kita akan cari di sana. Nah, itu ya, nggak tahu, firasat saya mengatakan ada banyak yang anak-anak unik-unik di arah timur, sana. Oke. Lalu tonton terus YouTube-nya Agung Praseko, ada yang akan mendapatkan bambu-bambu yang unik. Ya. Video. Nah, ini ada pilih kanan atau kiri? Kita pilih yang kanan aja ini. Pilih yang kanan. Nah, kira-kira saya ada di sini. Pilih yang kanan ya. Yang arah timur. Nah, ini ada pilih kanan atau kiri? Kita pilih yang kanan aja ini. Pilih yang kanan. Nah, kira-kira saya ada di sini. Pilih yang kanan ya. Yang arah timur. Saya banyak bambu di sana. Nah, ini saya ditemani oleh anak saya Isa. Nah, itu ada bambu-bambu banyak, kita akan ke sana nanti. Itu bambu-bambunya ada banyak. Nah, ini tempat yang kita coba akan review di sini, dekat dengan jalan raya. Tapi konon katanya di sini sih lumayan angker ya. Nah, tapi bismillah, insya Allah. Nah, ini dengan anak saya. Nah, ini review kita hari ini, nanti
Atau akan kita cari di sekitar sini semuanya. Oke. Nah, di sekitar sini kita akan cari yang unik-unik di sekitar sini. Kelihatannya saya punya aura-aura di sini. Bagus. Nah, ini Kabupaten Kudus ini. Gawe. Nah, namanya Duko Waringin. Oke. Oke, saya jeda dulu untuk mengambil dan mencari dulu. Sekarang tiba saatnya setelah saya penuh dengan perjuangan selama 2 jam kita pulang pering di wilayah bawah Gunung Muria yang kita sekarang kita dapat ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. 7 kalau nggak salah 7. Nah, kita dapat 7. Ini yang kita dapat pertama kali ini. Kalau saya sih menamainya sih pagoda ya. Tapi ini dimakan rayap ya kan, ini sampai habis tapi yang masih ini. Nah, ini yang masih ini saya kalau nggak salah pagoda ya, sama juga seperti ini. Ini juga pagoda, ini tentunya seperti ini, unik kan. Nah, ini bentuknya seperti ini, ini matanya pagoda. Edisi kali ini kebanyakan pagoda. Ini pagoda, bambu pagoda ya, bentuknya lucu. Imut yang ini mah lebih lucu lagi. Ini kesukaan anak-anak saya tadi. Nah, ini bentuknya bagus ya. Nah, ini. Nah, ini saya menurut saya ini juga pagoda tapi dengan bentuk seperti hewan apa ya? Itu loh. Udang ya, ini seperti udang sepasang, ini sepasang dengan ini pasang pagoda udang kayak namanya, mohon koreksinya. Nah, ini pagoda udangnya luar biasa. Oke, selanjutnya yang saya dapatkan ini tadi. Nah, ini udah bawaan dari sana, dimakan oleh rayap. Saya melihat di sini ada yang aneh. Nah, ini kalau nggak salah apa ya, tumbang sari ya. Ini tumbang sari, bambu tumbang sari, bambu tumbang sari. Oh, ini kayak ada orang sujud rukuk ini ya, kayak ada orang rukuknya di sebelah sini. Terus ini yang paling sulit di medannya ini karena saya harus pegangan satu tangan dan yang satu tangannya lagi geraji. Saya kendor-kendor kayak berayun gitu, kayak pegangan cuma satu untuk memotong ini. Memotong ini saja ini butuh waktu. Ini nggak tahu bambu apa ini. Ini, nah ini bonggol sih, tapi oh, uniknya di sini, ini ada kayak ini di sini ada kayak bambu petuk ini kecil ini loh. Nah, ini ya kan, dari dekat kayak bambu petuk kecil saya lihat ini, tapi setelah saya telusuri saya sampai bawah ini malah ada oyotnya lagi. Saya gali. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya yang terakhir ini, ya ini
Ini bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi tadi saya ini gantet seperti ini, ini jadi bambunya di bawah, bambunya di bawah gemantung gitu. Ya, bambunya di bawah gemantung ini. Jadi asalnya di sini ada ini bambu ke atas, mungkin sudah dipotong. Terusan ini mungkin karena tebing dia ke bawah ini. Ini juga unik sih menurut saya. Bagus. Nah, kalau nggak tahu pasti bingung, kalau nggak tahu ngambilnya pasti bingung kayak gini. Loh kok aneh, kok ada pering-peringnya ke bawah gitu kan, ini kan oyotnya ini. Nah, ini juga bolong. Bolong sampai sini. Bolong. Monggo untuk ahlinya bambu di komen di YouTube-nya Agung Praseko ya. Ini hasil saya bolang hari ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.